banget di lidah yang pertama. Hey, balik lagi bareng gue setelah sekian lama gue gak upload video ya. Dan pada video kali ini tuh spesial banget, Sabtu tanggal 3. Dan pada video kali ini gue bakal buat challenge atau eksperimen lagi, dikit berbeda daripada challenge-challenge gue sebelumnya. Gue bakal nyari tukang ketoprak ya, tapi gak cuman makan ketoprak doang, tapi gue bakal tambahin 50 biji cabai. Dan gue sini mau OTW beli dan langsung beli cabenya cuy. Nanti gue bikin vlog-vlognya ya. Oke, seperti apa videonya. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian belum subscribe, langsung aja subscribe di bawah. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue guys. Oke, jadi langsung aja, let's go. Gak usah berlama-lama lagi. Cuy, jadi di sini gue udah ada di tukang ketopraknya. Jadi langsung aja di sini gue ambil dulu cabenya. Itu tadi udah beli cabe sebanyak banget nih. Oke, jadi langsung aja yuk, let's go. Jadi kita bakal kasih cabe. Ini totalnya gue beli 3 nih, bentar. Bisa kelihatan gak? Ada banyak ya, saja. Bikinin satu, tapi cabenya segini, bisa gak? Enggak apa-apa, emang kayak gitu. Gimana? Ini namanya siapa, Mang? Namanya Juki. Udah jualan berapa lama kalau boleh tahu? Udah 7 tahun. 7 tahun di sini. Ya udah deh, bikinin 2 cabenya segini banyak, Bang. Kita bakal nunggu dulu orangnya buat. Ini ketoprak yang tadi ada cabenya nih. Sini tuh banyak banget cabenya nih. Jadi langsung aja kita aduk dulu. Semoga aja kuat habis ya. Itu benar-benar cabenya tuh banyak banget ya. Belum makan, kita baca dulu. Langsung aja nih. Rasa cabenya tuh nyengat banget ya, yang pertama karena banyak banget. Terus kayak rasa bumbunya belum kena, tapi ini pedes banget. Cabenya. Masih bisa dimakan sih. Kayak rasa pedesnya masih jadi yang mana main kerupuk ya. Kalau misalnya makan gak ada kerupuknya tuh kayak kurang aja gitu. Pedes banget sumpah. Mata gue udah gak kuat sumpah. Si rasa pedesnya tuh nyengat banget di lidah yang pertama. Kayak rasa ketopaknya tuh gak ada. Mungkin karena kebanyakan cabe. Dan yang pastinya pedes banget sumpah. Sampai keringetan. Ini salah satu challenge yang menurut gue susah banget dilakuin. Dan itu kita coba lagi ya. Takut man. Pedesnya nyengat banget sumpah. Sumpah guys, kalian jangan pernah nyobain ya. Ini tuh kayak kalian tuh makan cabai doang. Nih. Sumpah kayak gak ada rasa ketopraknya. Kayak
Oke. Ini masih lumayan ke ini ya, ketutup si cabenya karena tadi habis minum ya. Udah coba lagi ya. Nggak kuat. Mana ini? Sumpah yang kalian rasain tuh ya, itu bukan rasa bumbu dari ketopraknya. Emang bumbu ketopraknya ada rasanya, cuman kayak lebih banyak si cabenya. Gak bohong. Tuh bahkan ini masih ada cabai yang utuhnya nih. Udah. Gak kuat guys. Sumpah di tenggorokan tuh cabenya kayak nyekat banget, soalnya yang gue pakai tuh, yang gue beli tuh tadi cabenya cabai hijau ya, bukan cabai merah. Jadi ini pedes banget. Dan ini pertama kali gue buat konten di luar cuy. Setelah sekian lama ya, satu bulan lebih gak upload. Dan gue coba putusin buat upload. Dan ini kayaknya gak habis deh. Pokoknya sumpah, ini pedes banget. Gak kuat banget. Ini tinggal sisa sedikit nih. Daripada gue sakit perut di sini, lebih baik segini aja mungkin video kali ini ya. Buat kalian yang suka jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Ini gue gak habis. Mungkin tadi karena terlalu banyak cabai juga sih. Oke. Ini dulu video kali ini. See you next time next video guys. Bye bye.